Berikutnya, Ardea, Sumenep, Jawa Timur. Suatu hari, sepasang kekasih Ardea dan Dedi yang sudah memadu kasih selama 3 tahun, namun sama sekali belum ada kejelasan. Sayang, kan kita udah lama nih pacarannya. Kamu gak ada niatan gitu buat nikahin aku. Gimana? Ardea. Iya. Aku sayang banget sama kamu. Beneran. Beberapa hari ini aku itu selalu mikirin kamu. Mikirin hubungan kita, tentang kita. Tapi aku yakin kalau kamu adalah wanita yang sangat aku dambakan selama ini. Ardea. Iya. Maukah engkau menikah denganku? Kamu beneran? Aku mau. Terima ini. Bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buatku bersedih. Bila nanti saatnya telah
gemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Menjadi milikku. Beberapa bulan setelah menikah, Ardea memberikan kabar bahagia bahwa Ardea tengah hamil. Buah cinta mereka. Namun sayangnya, Dedi tidak mau mengakui anak yang dikandungnya itu adalah anak dari Dedi. Sayang, aku punya kabar gembira buat kamu. Apa itu? Aku sekarang sedang berbadan dua. Ini anak kamu, ini buah hati kita. Kamu seneng kan? Enggak, Dea. Aku itu belum siap jadi ayah. Kamu tahu kan? Kenapa gitu? Selama ini aku berusaha membangun karir aku untuk aku itu lebih mapan gitu loh. Aku itu pengen hidup mapan, hidup bahagia. Itu semua untuk kebahagiaan kamu. Tapi kamu tahu sendiri, di dalam pernikahan kita, aku itu belum siap, belum mau kalau diisi sama tangisan-tangisan dan rewelan anak kecil. Kamu kenapa ngomong gitu? Anak ini gak berdosa, dia butuh sosok ayah. Pokoknya aku belum siap. Oh iya, satu lagi. Kamu gak usah tunggu aku malam ini. Aku gak pulang. Teganya hatimu.
kau sampai begitu tega? Kau sudah tak punya rasa meninggalkanku saat hamil tua. Malah yang sakit lagi, engkau tak mengakui anak yang di kandungan ini. Demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Diisi Ardea sedih dan terpuruk. Hari-harinya pun diisi dengan kegundahan dan kesedihan. Hanya doa yang mampu menenangkan jiwa dan pikirannya. Ya Allah, kenapa dia tega melakukan semua ini? Apa salahku ya Rob? Ya Rob, berikan aku ketabahan untuk menjalankan semua ini. Aku yakin semua akan indah pada waktunya.
tentu. Wow. Tepuk tangan untuk Ardea. Yes. Penutup malam hari ini sangat indah sekali, luar biasa sekali. Iya. Ardea. Keren Ardea. Banget. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ardea. Sumenep, Jawa Timur. Ardea, gimana kamu merasa puas dengan penampilan kamu tadi? Insya Allah iya. Insya Allah ya. Tapi okay. Kita lihat hasil klasemen sementaranya dulu. Iya. Apakah yang di rumah juga puas dengan penampilannya dari Ardea? Semoga. Kita akan lihat dulu untuk klasemen sementara untuk SMS terlebih dahulu. Dan klasemen sementara untuk SMS Ardea. Hasilnya adalah... Untuk Ardea ada di posisi pertama. Wow. Dengan persentase 53%. Baik, kalau kita tambahkan dengan Instagram, apakah hasilnya tetap di peringkat pertama atau bahkan turun? Dan ini dia hasilnya. Oh, Ardea turun ke peringkat kedua dengan 36%. Bagaimana ketika hasil SMS, vote like Instagram, dan juga keputusan dewan juri diakumulasikan. Dan hasilnya adalah... Ardea tetap ada di posisi kedua dengan persentase 29%. Halo guys, terima kasih ya sudah menonton video ini dan jangan lupa ya nonton video yang lainnya di sini dan subscribe juga channel KDI MNC TV untuk mendapatkan video paling update gratis.